Aduh, ngap-ngap lur, nanjak terus. Jalannya sih naik turun enak. Nanti kalau habis tanjakan landai, jadi kalau ke kanan ke Pasar Trowono, nanti kita ambil lurus ke utara ke Palian, teman-teman. Nah, depan situ ada soto enak ya. Langganan sejak tahun 2011. Mari kita cekidot. Jadi gini teman-teman, tebing-tebing atau gunung-gunungnya tuh dikepras buat bikin jalan tembus nih. Sepi jalannya, lebar, enak banget nih buat guys. Kapan-kapan teman-teman goeser perlu coba kesini nih. Pantai Ngedan ke kanan, kita masih lurus nih teman-teman. Tanjakan cukup panjang, cuma nggak terlalu tinggi ya, landai. Ya, cukup menguras tenaga nih. Baron Wonosari lurus, Pantai Ngerenian kanan. Nih guys, kalau ke lurus Ngerenian Munyan, kiri Gioset Pindul dan sebagainya. Halo guys, ini kita sampai di Sari. Kita berhenti dulu. Teman-teman, ini kita sampai di Sabtosari. Ini pit stop pertama setelah perjalanan kurang lebih 15 kilo lebih ya. Ini kita istirahat dulu. Nanti perjalanan masih jauh ke arah ke utara, nanti ke Palian. Palian terus ke Playet terus kembali. Jadi kalau ke kanan ke Pasar Trowono, nanti kita ambil lurus ke utara ke Palian, teman-teman. Arah Wonosari. Oke, kita lanjutkan perjalanan cek daun. Kita masih lurus arah ke Wonosari. Kalau ke kiri balik lagi ke Ceputo tadi mau kiri. Palian, Kecamatan Palian. Masih di daerah Palian menuju ke Playet, teman-teman. Jalan sepi padahal hari libur 17 Agustus. Nggak ketemu teman-teman yang gue, nggak ada nih. Nah lur, kita sampai ke Playet, Pasar Playet.
Pasar Pelayan. Sampai di Pelayan, kita cari sarapan dulu. Dari pagi belum sarapan nih, Lur. Laper. Nah, depan situ ada soto enak ini. Langganan sejak tahun 2011. Mari kita cekidot makan soto di Pelayan. Sampai di Pelayan, soto langganan sejak tahun 2011 listing jajan di sini, dan enak sih, ada dawetnya, ada sotonya. Nanti kita lihat apa aja sih yang masih sama enggak seperti dulu.